Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Pantai Parangtritis menjadi tempat favorit bagi wisatawan saat berkunjung di daerah istimewa Yogyakarta. Namun selain sebagai tempat wisata, tempat ini juga menjadi tempat bersejarah bagi perkembangan dunia para layang Indonesia. Berikut laporan dari Wildan Indrawan untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di atas Pantai Parangtritis. Tepatnya sedang melayang di atas menggunakan para layang. Dan disinilah di Pantai Parangtritis ini sejarah para layang Indonesia bermula. Dua orang sahabat berlatih bersama untuk memulai sejarah baru di dunia para layang Indonesia. Inilah Kendon Subandono, seorang pegiat alam bebas yang juga menjadi salah satu pionir di dunia para layang. Dari Pantai Parangtritis Bantul ini, ia memulai kegiatan para layang pada tahun 1990 bersama sahabatnya Dudi Arif Wahyudi. Awal mula ketika kita memulai, ini adalah ada jasa baik teman kita yang mempunyai parasut para layang, saudara Lodi ya. Payung yang kami pakai adalah parasut Drakkar tipe Everest, produksi parasut De France. Payung itu dipinjamkan ke saudara Dudi dan kebetulan saya diajak untuk ikut juga berlatih, sehingga di awal-awal perkembangannya akhir tahun 89 awal 90 itu saya berdua dengan Dudi itu berlatih secara mandiri dan otodidak. Karena memang belum pernah ada orang yang bisa melakukan penerbangan atau mengajari kami, sehingga kita atau kami belajar secara otodidak melalui buku manual yang kita pakai untuk belajar. Dalam perjalanannya belajar para layang bersama Dudi, Kendon harus kehilangan sahabatnya ini karena meninggal di Pantai Parangtritis saat berlatih para layang. Maka di tempat ini, dibuatlah prasasti untuk mengenang jasa Dudi sebagai salah satu pelopor para layang Indonesia bersama Kendon Subandono. Parangtritis juga menjadi sebuah tempat yang buat saya sangat bersejarah karena telah gugur salah satu perintis para layang di Indonesia di Parangtritis. Ya, ada prasasti bahwa Dudi Arif Wahyudi menjadi salah satu pelopor para layang di Indonesia. Penggiat para layang di Indonesia pun semakin bertambah banyak seiring berkembangnya teknologi dan informasi yang memudahkan untuk belajar para layang. Hingga kini, tercatat sekitar 3.500 penerbang para layang berlisensi di seluruh Indonesia dari sejak tahun 1990. Para layang pun kini sudah menjadi bagian dari pariwisata Indonesia. Di mana ada para layang, di situ ada wisatawan yang tertarik melihat atraksi manusia melayang di angkasa. Tak hanya sebagai penonton, wisatawan pun bisa merasakan sensasi melayang di udara dengan terbang tandem. Bukit Watu Gupit Parangtritis ini juga menjadi tempat favorit para penerbang, karena beberapa penerbang merasakan sensasi yang berbeda saat terbang di atas pantai. Keren sih, karena kita biasanya latihan di gunung kan cuman apa nggak bisa lama gitu. Kalau lama kita harus nunggu termal, kalau di sini hampir sepanjang hari bisa lama gitu. Jadi mantap sih, keren. Paris, oke. Bukit ini juga menjadi spot favorit untuk menikmati pemandangan matahari tenggelam. Para wisatawan menutup hari dengan menonton para penerbang di langit Parangtritis saat senja. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wildan Indrawan, Metro TV.